Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sulis Dani. Kamu pernah gak mengalami hal seperti ini? Berpakaian bagus, cari tempat yang bagus, kemudian berpose foto dengan bagus, tetapi ketika dijepret, hasil fotonya sedikit mengecewakan. Kenapa? Ada bagian-bagian aspek yang tidak kamu inginkan hadir dalam poster tersebut. Jadi buang, sayang. Kamu perbaiki, kamu hilangkan bagian-bagian objek yang tidak kamu inginkan. Bagaimana caranya? Simak ya tutorial saya berikut ini dan skip supaya kamu tidak gagal paham. Untuk kelengkapannya, simak tutorial saya. Let's go. Oke guys, di sini ada contoh foto selebgram yang menurut saya ada beberapa objek yang sangat mengganggu mata kita. Seperti pada objek ini, kemudian ini. Objek-objek ini dapat mengurangi keindahan foto. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan bagaimana cara menghilangkan objek pada foto. Ini dapat kamu terapkan pada foto-foto kalian, sehingga nantinya akan lebih percaya diri saat mengupload foto di media sosial. Ayo kita simak tutorialnya. Baik, pertama-tama kita buka browser Google Chrome. Lalu klik pada kolom pencarian. Dan kita ketikkan alamat yang akan kita tuju, yaitu www.theinpine.com. Saya ulangi, www.theinpine.com. Lalu kita masuk. Nah, inilah tampilannya. Pada keterangan upload image, kita klik. Lalu kita masukkan foto yang akan kita hapus objeknya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah terbuka seperti ini, langsung saja kita hapus bagian objek yang tidak kita inginkan pada foto. Ada dua alat hapus objek pada menu ini. Pertama, hapus objek secara lingkaran. Kedua, hapus objek secara arsir. Jika kita gunakan alat hapus objek secara lingkaran, cukup kita klik pada bagian menu ini. Lalu kita klik, dan kita cari objek yang akan kita hapus. Contoh seperti objek ini. Saya akan lingkari objek ini. Nah, setelah itu, kita cari pada bagian eraser yang berwarna hijau untuk kita klik dan kita okekan. Kita klik. Kita tunggu. Ya, terhapus. Kemudian, jika kita menggunakan alat hapus objek secara arsir, kita klik pada bagian ini. Kita klik, lalu kita arsir objek yang ingin kita buang. Seperti ini. Lalu kembali kita menuju kepada bagian eraser yang berwarna hijau ini untuk kita okekan. Kita arsir kembali semua objek yang tidak kita inginkan untuk kita hapus. Kita okekan pada eraser berwarna hijau ini. Kemudian ini, kita arsir bagian-bagian yang tidak kita inginkan untuk kita hapus. Kembali mata kita menuju kepada eraser berwarna hijau ini untuk kita okekan. Kita cari bagian-bagian lagi yang tidak penting untuk kita hapus. Kita eraser, kita okekan. Hapus, kita eraser, kita okekan. Nah, setelah itu, jika ingin membesarkan foto dan mengecilkan foto ini untuk mempermudah kita saat melakukan penghapusan pada objek, klik pada bagian menu ini. Kita klik. Setelah itu kita besarkan, kita zoom. Lihat, di sini ada objek-objek yang kecil. Kita mau menghapus objek ini supaya objek ini hilang. Caranya, kembali kita klik pada bagian menu hapus objek secara arsir.
kita arsip. Namanya ini. Arsip kembali. Lalu kita pilih kembali pada eraser berwarna hijau ini untuk kita pilihkan. Kita klik. Tunggu. Nah, setelah itu kita zoom kembali. Kita klik pada bagian icon plus ini. Lihat di sini ada objek titik hitam yang sangat mengganggu mata kita. Untuk kita hapus. Kembali kita klik pada bagian hapus objek secara arsir. Lalu kita eraser pada menu yang berwarna hijau ini untuk kita oke-kan. Oke, selesai. Langsung kita kecilkan. Lihat, selesai. Jadi kan? Setelah itu, mata kita menuju kepada bagian download untuk mendownload gambar ini. Silakan kamu klik pada bagian download. Setelah itu, muncul pilihan download low resolution. Nah, ini kamu klik. Kemudian kamu download, klik pada bagian download dan lihat, sudah selesai. Oke, kita close Google Chrome ini. Lalu kita menuju pada bagian galeri kita. Dan kita lihat pada bagian unduhan. Dan ini dia hasilnya. Gimana guys? Sempurna kan? Oke, jika kamu menyukai video ini, silakan kamu like. Jika ada komentar, silakan klik pada kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.